Aku yang kena bodoh. Ini pasti dapatnya besar-besar. Pelan-pelan harga. Eh, apa ini? Ikan duyung. Wah, dua. Dua. Mana? Oh, ada besar, weh. Dapat, Wan. Dengnya teman-teman ya, Iwan dapat ya. Ah, wih. Wih, banyaknya. Wih. Dek, kau yang mantannya Pajar itu ya? Apa? Kau yang mantannya Pajar itu? Enggak, yang mana ada sama Pajar. Ya mantannya Pajar kok kan? Kau memang bodoh kok naik kereta. Kau ditabrak tapi enggak mati tadi. Hah? Enggak mati. Kaki ku patah tadi kau kena tabrak itu. Kayak mana kau nyupir kau itu? Takut kok kan? Ya takut lah. Takut. Kaki gang patah. Tadi kaki saya kok solo pengen minggir aja. Lah kenapa kau tengok itu kereta sekencang itu tadi coba? Enggak peduli aku. Enggak peduli. Tadi ku pikirkan nyawamu enggak tahu. Sekarang aku pikirkan nyawamu marah kau. Ya mikirkan nyawanya itu bagus-bagus lah. Itu tadi kaki langsung kena itu. Kau jangan banyak cerita. Tahu itu longgor kok. Kalau dijaga nyawamu. Pelan sikit ini sayapnya enggak ada ini. Sayapnya enggak ada, lumpur ini nih. Tengok ini lumpur tanganku enggak nampak matamu. Ada lumpurnya. Kau lah situ gonceng anjing kau tengok itu mah. Lumpur lo dot. Kayak mana kau cara kan? Tengok itu loh. Lumpur lo. Pelan sikit. Kau udah mau tabrakan aku sama motor. Gak ada otak kau itu. Kau berani kayak gini-gini, Pak. Longor. Gak berani dia nabrak itu. Gak berani, karena gak kena. Kalau kena tadi? Ya gak berani. Apa gak nama aku Rian Pincang? Orang kok. Orang manusia kok. Longor kali. Keretanya gak apa-apa tadi kena, kaki awalnya. Kan kau tadi pas kita Alfamart coba, tanya. Ah. Kau pikirkan nyawamu kok gak susah? Itu palanya berang, ini udah sekencang, itu udah pakai power. Kita gak punya berang rupanya? Udah bolak-balik aku tabrak pusung, gak mati memang. Ya udah. Itu kalau kereta aku mati. Oke, kita udah masuk spot untuk menjala ikannya teman-teman ya. Jadi kayaknya percuma juga aku bawa kameramen ini, gak ada gunanya. Aduh komodo tuh. Dari dulu pecah-pecahan kepala orang. Mbak, mama mana kau jambak? Kau dari dulu pecah-pecahan kepala orang, tapi nggak ada yang pecah. Adek, cie. Gatalnya udah nikah kau. Ditonton istrimu nanti video ini, tengoklah. Ini ditonton istrimu baru inget aku. Ditonton istrimu nanti konten ini mati lah. Los, upload itu nanti. Laki-laki kok gatel kali. Jadi kita mau berteduh dulu ya teman-teman ya. Wih, suasananya, cuacanya panas sekali. Ayo, minum. Makan minum. Sebelum kita jala ikan, kita mau minum dulu. Aku kayaknya udah malas aku jadi kamera. Sebenarnya kok kerjamu ngapain lah? Bos. Tadi dia. Loh. Ah, mampusnya kamera itu. Udah malas aku udah. Malas aku. Dia bengkok. Kok enggak mau? Udahlah, ayo. Masa kameramen awak terus megang kamera. Kau gitu kali kau. Kali aku udah nengok kau. Terus enggak pulang kau? Enggak mau. Pulanglah kau. Ah, los. Lawan bosnya sendiri. Enggak ada. Sini. Nah, kau pegang kunci nih. Mama memang gak ada lagi kau dek. Iya. Kau cari calon dan gak ada harga dirinya lagi kau ya. Nak burung tahu. Jadi karena cuaca sangat panas teman-teman, kita suruh orang ini mancing duluan aja nanti jalannya. Dan umpannya mana Wan? Biar orang itu aja yang hitam. Jangan. Kimahnya mana bang? Bagus-bagus kau mancing. Dek, kau yang mantannya Pajar itu ya? Apa? Kau yang mantannya Pajar itu? Enggak, yang mana ada Ya mantannya Pajar kok kan? Mana ya? Alah ya Pajar. Ingat aku pernah kau mutuskan Pajar di rumahku dulu. Iya kan? Iya mantan Pajar. Sekarang gak level lu memang mulai katanya. Jar, gak levelnya kau walaupun dia. Si Pajar jelek kan sampai sekarang kan? Itu kali iya deh kamu yang betul mantannya Pajar? Enggak. Najis apa enggak? Najis. Najis. Itu teman-teman mantannya Pajar dulu waktu Pajar belum jadi YouTuber ya teman-teman ya. Orang itu gak nyangka bisa jumpa di kuari. Aduh.
Rencana cewek ini nyari buaya di sini. Rupanya jumpa buaya darat. Rencana cewek ini tadi mau nyari buaya, rupanya jumpa tunggul si Pajar. Pajar jumpa mantannya anjay. Ku datang deh teman-teman ya, kita garai ya. Kita garai dulu si Pajar ke sana. Oke teman-teman ya, kita garai dulu si Pajar. Jar. Itu mantanmu dulu kan, Jar? Hah? Iya. Ya Allah, Jar. Jar, kok bisa sampai keluar di sini? Dia ngapain dia? Ya Allah, itemnya mantan kok sama kayak kau. Dulu kok mantanmu? Iya. Tadi kok garai apa kau bilang? Gak ada. Lewat dia. Pajar, katanya. Kau bilang? Maju, mas, gitu. Mana Iwan? Hmm? Awas ini dalam ini lumpurnya. Wih, kan aku bilang dalam kan, gak percaya kalian. Dalam kali bang. Si Pajar kalau masuk-masuk lumpur gini teringat aku waktu melihara lembu. Ingat kali aku waktu melihara lembu itu. Apa ya gambar, apa ya? Apa ada ikan? Selalu kau, emang bentang jalan gak tau. Nanti awak yang kena. Aku ya ini ya. Ini aku yakin besar-besar kita dapat dulu. Masa nanti gua aja kan. Gimana caranya lupa? Berputar lagi. Baru itu lari ke luar. Bisa ya? Bisa ya? Sabar kau. Kayak mana gue menjala ini? Gitu kan? Bisa lah. Sabar ngapa, kayak gue tadi suka cara. Kalau mau insan kayak gini, ini yang bulat ya. Apa? Angin. Aku rasa dapet ikannya. Apa kau senyum kau? Hah? Ada yang ngajak kau senyum? Ini kalau gak bulat, lope nih. Bantai aja lah. Love you. Sabar Glenn, 5 kilo ini. Tengok itu kayak goyang-goyang itu ah iya. Mana? Ada. Oh, slow. Dia narik es pelan-pelan. Diraba, diraba, rupanya ular kobra. Ya. Ada. Ini kau. Bang. Satu. Wisap, apa satu pun enggak. Lepas ali satu. Ada apa satu tadi kan? Ada. Itu. Iya, di bawah. Itu di bawah. Kita ambil itu cepat deh. Mana? Cepat. 3 kilo itu beratnya itu. Tempat ikannya bawa lah harusnya. Ambil tempat ikan sana, Wi. Oke, dapat satu ekor ya. Ayo kita coba lagi. Kayak mana aku menjala kau di situ? Apa yang gue dapat kalau ikan di situ nanti? Ejai. Lumayan. Lumayan. 5 kilo. Oh, jadi sana. Kita coba lagi ya, teman-teman ya. Siapa tahu dapat yang besar kali ya kan? Maunya dapet yang kayak gini besar. Baru mangga-mangga kan. Bisa enggaknya kau? Ah. Sabar. Sama kali. Kan bang nanti. Iya. Nanti kan gantian lah kita siapa yang paling bulat. Aku udah pegel kali ketiak aku sumpah. Kau siapa yang request konten ini? Nunggu-nunggu ya. Gede kali tanganku sebelah kiri. Sumpah berat kali. Jualnya gede kali pula. Aku yang kena bodoh. Malah bulat loh. Malah aku yang dijala bodoh ini. Awas, ada nyapa ikan. Tolol kau itu. Awas, jangan kayak gitu. Makanya waktu jalan loh. Kesana orang kalau mau apa itu, ini kesini. Awas. Dan masa aku lah. Jangan sakit hatian kau itu. Paman gak sengaja. Ah, udah tengok air-airan kayak gini. Jala. Yo, sekali lagi. Maaf ya, kamu maafin aku enggak? Enggak.
Sini, wey. Dan sangkutan itu. Askelen. Cuma jamu. Masuk air naik lama-lama jamu. Jam tak kena air kok. Dapat dong. Dapat. Jangan pegang, jadi pegang. Nanti ikannya cuek dia. Cuek. Gak ada goyang. Satu pun gak ada, bang. Capek dia. Ini pasti dapatnya besar-besar. Pelan-pelan, harga. Apa ini? Ikan duyung. Wah, dua. Dua. Gila, woi, besar, woi. Besar, woi. Apa ya, bang? Ya, rupanya. Aduh. Aku lagi enak-enak berenang pun. Ya. Wih, sial, aku dapat udah kalau dapat biawak gini enggak bakal dapat ikan lagi. Udahlah. Aduh, mampus. Kok bisa jalan, Wan? Bisa. Oh, coba kita tengok Iwan jalan ya, teman-teman. Ya, habis Iwan pajar. Buka air. Ya, agak dangkal sikit. Kita tengok Iwan jalan. Anjir, mabur. Kayak gini sebenarnya jalan yang betul. Kayak Iwan ini? Iyalah. Kayak dia memang bisa ini kayaknya. Pintar ini, woy. Memang kayak gitu lah, jalan. Ah. Pulangin sekali lagi, Wan. Yuk, lagi. Iwan, tadi mantep ya teman-teman ya, tapi gak ketangkep tadi. Coba sekali lagi, Wan. Dia rupanya pandai jala, kurang ajar anak ini. Kalau gitu kita nyari ikan dulu jala, Wan. Namanya dulu aku mau jala dulu. Ih, sangin bagus sebetulnya, X. Bukan kayak gitu lah tadi yang pertama kali. Yang pertama mantep, Bang. Ulang, Iwan, yang kayak tadi yang pertama tadi kemana, Wan? Bisa bagus itu, harus belajar sama Iwan ini. Mantep kali, Bang. Oh, ancok. Keren. Gak ada ikan yang pertama kau tarik, bentuknya yang gini-gini nyilang-nyilang. Bagus, ini jalan, woy. Oke, siap. Oke. Ulangi yang bagus, kayak tadi tuh yang pertama kali. Berat kan, jalan kan? Kamu berat sih tadi. Wih, ini ya, gitu dia tadi kau tengok pertama kali, tau. Eh, kadal, ngapain kau situ? Dapetin, Wan, ya. Ini, Wan. Itu bilang, kayak gini cara jalan teman-teman, bilang gitu. Iya, kita lihat jalan, guys. Bisa dia, woi. Bisa aku akuin karena jalannya kebesaran enggak ukuran dia ini. Tarik pelan-pelan, Wan, tadi apa, Wan? Tarik pelan-pelan. Ada bukan ini. Hah? Dapat ini. Dapat ini, dapat ini. Woi, 18 kilo ini kayaknya, Wan. Gila, besar kali. Woi, entah mana nampak pun lumayan ikan di sini. Ya Allah, mampus ya. Tidak ada. Coba kasih pajar. Coba sekali, Wan. Hah? Apa simpas? Oke. Ini bagus dia lempar jalan nih. Cepat walaupun dia ada kekurangan bisa jalan rupanya. Bisa jadi nelayan aja lah kawan. Cepat lagi nyusunnya kan? Oh. Pas di bang pasirnya. Cuman, Wan. Cepatlah. Narik kolam makan. Lama kali enggak ya dapat. Sudahlah. Nah, bilang mau itu lah. Sekarang harus sabar. Oh, iya. Dia itu mau ngomong kalau jala itu nariknya yang sabar katanya. Enggak dapet pun. Jangan kasih pajar dulu, kasih pajar. Inilah biawak jala. Baru ini aku naik biawak jala. Coba enggak bisa enggak? Yo, jar. Memang lah, kau sini tuh. Enggak pas dia. Enggak ada memang keahlian kamu. Kalian bisa, Mas. Kalian bisa. Kalian di sana. Coba, dia katanya mau nyoba sekali lagi bisa. Dia kalau udah keyakinan dia harus. Pasti dia ini bisa bagus. Tadi. Dan kan enggak apa tadi ada tadi. Masih lagi padetin. Nah. Padetin ke mana? Ini harus kan. Kalian jalan. Nah, contoh gini contohnya. Wah, anjok aja contohnya. Kita liberat ini banyak, berat apa-apanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dia, bos. Emang bisa. Dapet, baru. Dapet.
Banyak apa? Amin. Amin. Dapat mau nyikan ikan besar-besar papang ya. Mana coba? Mana? Mungkin dapat dari satu ekor. Wah, ada bang, ada bang. Mana? Ada besar, woi. Dapat kan? Dengan ya teman-teman ya, Iwan dapat ya. Kenapa ini? Kan lu wajar. Oke teman-teman ya, jadi ini hasil jalannya ikannya. Mana ada apa lagi? Itu kolamnya? Ya. Kok sebesar itu lah kolam? Kayak mana kalian nangkapnya? Ini kan. Dan bisa lewat dia. Nah, masukin jaring sini. Dapat. Ngeri tukang jalannya ya, teman-teman ya. Bagus Iwan kok suruh jalan, pinter dia. Aku udah dapat banyak. Bentuknya enggak karuan tapi jalan kan? Aku kan udah banyak. Dapat pula lagi ancol. Banyak. Masukkan ikannya jar. Banyak pula ini. Banyak kali. Banyak. Aku ditunggul. Dipajar lah itu kok ditunggul. Mari bang. Oke bang. Iya lo bang, ada bentar yang kayak gini lo bang. Tapi cepet-cepet dia ngelatih. Wih, yang besar wih. Masa iya? Serius. Tunggul yang besar. Azar. Cepatlah dari ini. Banyak weh. Pas tunggul yang nanti koyak pelan-pelan. Banyak weh. Wih, jalan kita sampai malam yuk. Ayo. Banyak kali ikannya. Masuk nih minjarnya, Win. Ikan apa nih, Bang? Itu ikan apa? Ikan hidup itu. Banyak kali, Dot. Pelan-pelan, nanti koyak marah-hari. Banyak, wih. Masukkan ikan ke apa, Win? Ke jaringnya, Win? Bawa orang itu. Banyak lekat, Bang. Tunggu, Bang. Dapat mari, Pak Mari. Wih, banyak ikannya. Ini jar. Jar yang sobek satu, wih. Sedikit. Ini, jar. Pak Mari jaringnya, ada Pak Mari. Nanti aja itu, Win. Pak Mari, Win. Wan, ambil jaringnya, Wan. Jaring ini. Ikan. Ini. Itu. Ini masukkan. Masukkan semua ikannya. Jadi jaring sih, kawan. Wih, jadi banyak ikannya. Mana jaringan jaringan, Jar? Ini bang masih ada nyangkut bang. Banyak kali ikannya ya. Tuh bang masih ada nih. Oh iya. Iwan lo suruh jalan. Wajar. Oke. Okay. Oke bang. Masukkan jaring. Masukkan bang. Terus banyak nih hasil. Apa? Ini. Baru 3 kali jalan. Mana ini dikuras, Win? Yang tadi, Win? Yang tadi? Iya. Dari sini nangurasnya eh. Banyak tadi sini kalian masukkan? Banyak. Ada lah sekitar berapa? Itu. Tadi ada yang mati. Ngapain kok kayak gitu? Gak bakal surut itu. Kau kuras ke situ balik ke situ lagi kan? Nah, tangkap. Ambil jaringnya man. Nah. Widi, molar kemana? Ini kan. Naik kali tadi. Mulai kan? Enggak nampak aku. Kuras ya, sampai dapat semua ya, Jar ya. Udah. Mana banyak tadi kalian masukkan kok baru? 6. Ini. Entek itu masih ada kok, udah dari mana? 6 tadi kemana? Kobak mabuk itu. Udah. Mati. Ini dua. Ini. Dapat. Masih ada nih ya, ini ya. Nih. Nih, masukin. Masukin. Banyak. Bagus kan jalannya dari dulu enggak. Wih, banyak boy. Banyak kali nih boy ini. Udah sini, Dot. Ah, wih. Wih, banyaknya. Wih. Kenapa aja tuh? Wih. Banyak kali, Bos. Udang. Ada udangnya. Wih.
Anjir. Berapa biji jaring, Bang? Banyak kali. Enggak tahu. Udah semua? Nih. Belum, masih banyak itu. Ini jar. Ini kan enggak boleh koyak. Janganlah koyak. Bes. Nih. Sudah. Masih banyak itu nyangkut tuh. Bisa enggak dia selisihan mobilnya? Jalannya sempit itu. Sudah. Udah, aku jadi kameramen. Udah siap ya? Udah siap dari mana? Ini buktinya masih ngamera aku. Itu kan kemarau. Banyak ini kayaknya, Dot. Ini jalannya ke pijak ini. Nyangkut ya? Wih, terbang itu ikannya. Nampaknya langsung 10 kilo lah itu satu jala itu. Cepet ngapa ngangkatnya, jijik kali pun aku. Nyangkul, kok tengok itu, mana bisa kayak gini. Apa sih anjay? Garing. Ayo minta, ben. Banyak itu mas Ian. Satu berapa? Tengok ikan, Win. Nanti kering kuningnya. Jadi dapatnya banyak ya, udah hampir setengah kilo ini. Satu kilo lah.